bola Imas. Ikan umpan. Dilakukan. Angkat bola. Masih Fahmi. Ada Dimas. Bulannya pada sering kondangan ya gue. Iya, mari kita lihat. Rupa-rupanya Karina Cilaputri lakukan sub sudah angkat pelatih. Kontak bola namun kembali saudara Fahmi tadi memberikan umpan belum panas. Rupa-rupanya saudara Fahmi setter dari junior. Iya, kita saksikan kali ini camping sub lakukan. Bola jauh meninggalkan lapangan dan tidak bisa diselamatkan. Balik poin menjadi 2-0 sementara. Iya, pemain dari Najla Putri Bantar Huni akan lakukan sub, jumping sub lakukan sudah terima dengan mudah di sana. Angkat bola, lakukan pukulan keras dan bola keluar. Kembali poin berubah menjadi 3-0. Iya, masih pemain dari Najla Putri lakukan sub sudah. Terima saja pemain junior Fahmi berikan umpan. Lakukan kedua kali ini dari Najla Putri. Efek bagus dan mampu meraih poin menjadi 4-0. Iya, kita saksikan pertandingan tentunya akan cukup seru kali ini. Junior terima bola, kami berikan umpan. Lakukan pukulan masih bisa diselamatkan kembali. Masih pemain-pemain dari jatuh di tempat yang kosong. Dan poin berubah menjadi 5-0 sementara kali ini. 5 angka tertinggal dari junior. Iya, kita saksikan komunikasi masih dibangun dari tim junior. Sub lakukan sudah terima. Passing cukup bagus ada Fahmi. Yang terjadi net rupanya salah satu pemain dari Najla Putri. Iya, kita saksikan para Dimas sebagai setter sedang melakukan koordinasi dengan rekan. Dan kembali poin menjadi 2. Iya, 2 angka diraih oleh junior. Masih pemain-pemain dari junior akan lakukan sub ya. Sub lakukan sudah. Terima. Iya, berjibaku pemain ini menyelamatkan dan poin berubah kembali menjadi 3. Kali ini diraih oleh junior. Sub lakukan sudah. Terima. Masih Dimas berikan dan poin diraih kembali. Kali ini lubang jadi 6-3. Iya, 6-3 kedudukan. 3 angka tertinggal sementara junior. Masih konsentrasi pemain dari Najla Putri. Sub lakukan sudah. Angka poin. Kali ini junior lakukan perlawanan 4-6. Tinggal 2 angka lagi tertinggal. Sementara ini Fahmi lakukan sub sudah. Terima bola. Angkat bola di sana. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lihat poin menjadi 5-6. Tinggal 1 poin lagi tertinggal sementara. Fahmi berkumpul 5. Setter dari junior lakukan sip sudah. Masih pemain. Kali ini main dari Najla Putri saudara Alpan. Berikan pukulan keras saudara Alpan. Iya. Dimas sip lakukan sudah. Terima di sana. Ada Fahmi berikan umpan. Pelan datangnya bola namun jatuh di tempat yang kosong sehingga berubah poin menjadi 6-7. Iya. 1 angka ada orehan angka yang cukup ketat kali ini ada libero di sana. Dimas berikan umpan, kontak bola saja. Masih Dimas kembali. Mendukur blok dari junior berpukul 3. 2 blok mampu ditembus tadi oleh pemain dari Najla Putri. Zarek berupanya itu siapakah yang akan lakukan sub kali ini. Kurang jelas kami lihat. Lakukan sub sudah. Terima kembali. Masih pemain-pemain dari junior. Lakukan pukulan penyelamatan saja bola. Masih kembali Najla Putri. Bisa selamatkan kembali. Junior kali ini. 7-8 kedudukan. Iya. Cukup ketat. Nomor punggung 3. Kami lihat yang akan melakukan sip di sana saudara. Iya. Lanjut. Kembali Alpan kali ini menunjukkan kelasnya di lapangan Cakrabuana. Raih poin menjadi 9-7. Iya.
dari lakukan sip sudah dari Najla Putri, terima bola. Hai, membentur blok kali ini terwelu pukulannya tadi. Iya, masuk. Iya, siapakah pemain dari Najla Putri? Sip lakukan, tipis saja di atas net, angkat bola kembali. Wai, membentur blok kali ini. Mencatu di lapangan junior. Rupa-rupanya, rubah kedudukan kembali. Iya. Masih pemain dari Najla Putri. Sip lakukan sudah. Iya, masih pemain dari junior. Nah, hanya dengan blok saja. Bola mantul kembali dan diminta untuk tim out. Terlebih harus siap-siap. Iya, masih bersiap di sana. Akan lakukan sip. Setelah beberapa poin, pemain ini kembali libero dimasukkan kecil mungil pemain ini. Namun ini adalah libero dari Najla Putri Bantar Guni. Sip, lakukan sudah. Terima bola, ada Dimas. Wow! Kaget, Jarek Soal kali ini memperkuat tim Najla Putri. Kembali Jarek akan lakukan sip. Samping sip lakukan Jarek. Iya, terima. Angkat bola tinggi. Oh, dibalas kontan oleh pemain dari junior. Kali ini saudara Agung. Iya, saling serang, saling balas. Kali ini cukup seru antara junior. Iya, ada libero di sana, Pak. Wow, Pak. Kali ini Alpan meraih poin. Dan akan melakukan set. Pemain yang sudah tidak asing lagi di lapangan Cakra Buana. Alpan, konsentrasi. Samping sip lakukan sudah Alpan. Terima. Tidak bisa menerima atau bola pertamanya tadi. Iya, masih Alpan akan lakukan sip kembali. Pemain dari Najla Putri Pantarhuni Kaler. Iya, samping sip lakukan. Terima bola di sana. Masih angkat bola tinggi. Oh! Aduh, Alpan tidak mampu menahan serangan yang dilakukan oleh junior. Iya. Junior akan lakukan sip. Sip lakukan sudah. Oh, yeah. Masuk penyelamatan yang kurang cermat dari libero Najla Putri. Iya. Apakah kembali pemain dari junior? Sip lakukan sudah. Terima dengan mudah. Ada Dimas. Lakukan pukulan kuat, tidak terlalu keras. Masih junior kali ini. Bola Agung rupa-rupanya tidak mampu lakukan pukulan dengan baik. Dan kita saksikan pemain dari Najla Putri. Sip lakukan sudah. Angkat bola tinggi. Lakukan pukulan berpukul. Dan bola jauh keluar. Sehingga poin kembali diraih oleh pemain atau tim dari junior. Nomor punggung 5. Kami setter di sana lakukan sip sudah. Terima dengan mudah saja sudah Alpan. Akan terjadi umpan dari Dimas kurang sempurna sehingga mampu bisa jadikan serangan dan rekor. Ya, junior kali ini masih bersiap junior di sana sudah Fahmi sip lakukan sudah. Ya, Dimas lakukan pukulan quick tadi cukup bagus pemain ini. Dan kita saksikan pemain dari Najla Putri sip lakukan sudah. Terima bola di sana masih kembali. Rapiku saja di sana dengan hanya contekan bola kecil saja dan meraih poin kembali dari junior. Iya, sip lakukan. Terima kembali ada Timas. Hanya dengan dorongan bola saja jatuh di daerah yang kosong dan menghasilkan poin kali ini. Ya, Najla Putri akan lakukan sip. Camping sip lakukan surat. Keras datangnya bola. Apakah akan jadikan serangan? Mampu dibaca bola tadi oleh saudara Zarek Soap. Dan kembali pemain dari Najla Putri dari Pantarhuni akan lakukan sip. Masih lempar bola. Camping sipnya kurang sempurna. Dan kembali poin berubah. Ya, nomor punggung 3. Kami lihat saudara. Iya, lakukan sip sudah. Wah, hampir saja bola tadi. Tapi mampu masih contek dan selamatkan. Dimas. Membentur blok dari junior. Teriakan menyemangati rekan-rekannya. Kali ini junior
sudah mulai berikan perlawanan kepada Najla Putri. Siap lakukan sudah. Kali ini oleh pertamanya kurang sempurna. Dan kita saksikan masih pemain junior mengejar ketinggalan kali ini. Siap lakukan sudah. Masih terima dengan mudah. Imas, oh, cocok sejak bola tadi. Ya, dan menghasilkan poin. Pemain dari Najla Putri Bantar Bumi melakukan sip. Iya, pelan saja datangnya bola. Junior kali ini berikan serangan membentur blok. Kali ini cukup kuat blok dari Najla Putri sehingga poin kembali diraih tim dari Najla Putri Bantar Bumi. Masih sip lakukan sudah. Iya, kontak bola ada Dimas Alpan kali ini. Membelokkan arah bola dari blok yang sudah menunggu dan masih pemain dari Najla Putri Bantar Huni. Iya, sip lakukan sudah. Iya, penerimaan bola pertama kurang sempurna. Dribble saja ada Dimas di sana. Kali ini Zarek Sorok menunjukkan kebolehannya. Seneng ya tontonan gratis kayak dia. Wah, sing nonton mereka ya sing anu med-med. Ya, lakukan sudah. Masih terima bola, angkat bola di sana. Wah, lakukan balasan namun masih diusahakan untuk diselamatkan dan bola arahnya tidak jelas. Dan kembali pemain dari junior akan lakukan shoot. Ya, lakukan sudah. Terima di sana cukup bagus. Dimas, oh, contek bola saja. Bolanya tidak sampai umpan dari saudara Dimas. Atau komunikasi yang tidak berjalan. Iya, kita saksikan apa yang akan lakukan sip. Pemain dari junior masih bersiap. Pemain junior konsentrasi sip lakukan sudah. Terima ada Dimas di sana. Jarek kali ini lakukan pukulan. Masih kembali bisa diselamatkan. Jarek dorong ke Alpan. Kali ini Alpan memanfaatkan bola yang diberikan Jarek. Dan Jarek Swap akan lakukan sip. Kali ini masih Zarek Swak jumping sip lakukan Zarek. Masih terima, angkat bola. Oh, bola keluar. Dan tim pertama dimenangkan oleh Najla Putri dari Bantar Bumi. Nah, lakukan jumping sip saudara Alpan. Kembali kami berikan umpan variasi serangan. Ya, ketek kali ini dilakukan. Dan kembali junior. Iya, akan lakukan sip, lakukan sudah. Terima dengan mudah saja di sana. Dimas, oh! Keluar kali ini pukulan yang mengagetkan tadi cukup cepat. Wah, pukulan dari Najla Putri. Ya, dengan punggung 96, lakukan sip sudah dari junior. Angkat bola Pahmi. Oh, Dimas. Kali ini berikan pada saudara Zarek, namun dia melihat cahaya lampu di rupanya. Apa yang terjadi dengan Zarek? Dan sup masih angkat bola Dimas. Kaget Alpan kali ini lakukan pukulan keras jatuh di tempat yang kosong dan meraih poin kembali. Iya, Najla Putri lakukan sup sudah. Terima dengan mudah Fahmi berikan umpan. Apa yang terjadi? Cerdik kali ini pemain ini lihat peluang yang kosong. Fahmi pemain dari junior setter kali ini lakukan sip sudah. Masih ikan umpah. Hei, kaget. Iya, ikan pukulan-pukulan keras kali ini sudah ditunjukkan oleh kedua tim baik dari junior maupun dari Najla Putri Bantar Bumi. Telah keluar dan poin kembali diraih oleh tim dari junior. Nomor 21 sip lakukan sudah. Terima saudara Alpan. Ada Dimas. Wah, kembali bola keluar dan track ball rupa-rupanya terlihat betul oleh pemimpin pertandingan di depannya. Iya, siapa yang akan lakukan sip? Iya, pemain dari Najla Putri jumping sip lakukan sudah. Angkat bola, wih, bola keluar dan tidak track ball. Iya, atau tidak menyentuh blok tadi. Masih pemain dari Najla Putri Bantar Bumi. Siap ya, jumping sip lakukan menyentuh net, namun bola masih menyentuh. Oh, bola keluar kembali junior Tawelu kali ini.
kurang jeli dia lakukan pukulan dan kembali melaju perolehan angka dari Najla Putri Bantar Huni. Jumping shot kembali lakukan masih Fahmi. Iya, hanya dorong bola saja. Kembali kita saksikan apa yang terjadi menurut blok dan bola jatuh di daerah lapangan sendiri dan poin kembali. Siapa yang akan lakukan sip? Pemain nomor punggung 3 dari junior. Sip lakukan sudah. Terima. Masih Dimas. Apa yang terjadi? Iya. Harus mengejar atau mepet angka yang diraih kali ini. Ya, masih terima. Najla Putri. Wow! Kali ini Alvan menunjukkan kelasnya. Membelokkan arah bola melewati blok yang sudah menghadang di depan. Lakukan shoot kembali, masih pemain-pemain. Fahmi berikan umpan, ada Dimas kembali. Oh, bola lewat. Rupanya Alvan tadi, umpan dari saudara Dimas tidak mampu dimanfaatkan dengan baik. Nomor 9 junior shoot lakukan sudah. Terima. Kembali kita saksikan kali ini Najla Putri lakukan serangan dan meraih poin kembali. Najla Putri, siapa yang akan? Jarek Suak lakukan sub sudah. Masih penerimaan bola pertama yang kurang baik sehingga hanya terima saja. Terima pemain di sana libero. Angka terima. Ada variasi serangan yang dilakukan. Cukup bersih pukulannya tadi dan kembali akan lakukan shoot pemain dari junior. Masih konsentrasi shoot lakukan sudah. Terima bola di sana, ada Dimas. Wah, tidak ada blok dan tidak terbaca umpan dari saudara Dimas tadi sehingga dengan mudah saja dimanfaatkan sehingga meraih poin kembali. Iya, jumping shoot lakukan Alvan. Iya, Fahmi. Iya, saksikan back attack dilakukan dan bola keluar. Siapa yang akan lakukan shoot? Masih Alvan. Jumping shoot kembali. Apa yang terjadi? Masih Dimas. Wah, membuat tiga orang blok naik sekaligus dari junior. Menahan serangan dari Najla Putri. Dimas, back ball. Iya, terdengar suara. Ada tangan yang menyentuh bola dari pukulan tadi. Iya, siapakah yang akan lakukan shoot? Main kali ini Alvan rupa-rupanya. Jumping shoot lakukan sudah Alvan. Ada nomor punggung 9, Fahmi. Bukan umpan dan masih bisa selamat dan menggunakan kaki kembali. Kita saksikan. Wow, kali ini Alvan tidak mampu menahan serangan back attack yang dilakukan oleh pemain dari junior. Nomor punggung 9 Purna. Shoot lakukan sudah. Terima bola. Angkat bola kembali. Wah, alasan maksudnya dan bola jatuh menyentuh net lebih dahulu. Dan kembali kita saksikan Najla Putri dari Bantar Humi akan lakukan shoot. Shoot lakukan sudah. Terima. Ada punggung 7 dari belakang dan masih bisa selamatkan Alvan. Ada Dimas. Cukup bagus dan bola jatuh di daerah belakang yang kosong. Tidak ada pemain yang menutup daerah dan bola jatuh di tanah hingga menghasilkan poin kembali. Najla Putri dari Bantar Budi. Sip, lakukan sudah. Terima nomor 7. Fahmi, kali ini terwelu lakukan pukulan dan mampu pengaburan yang macasana nenang kenela. Terwelu ya, terwelu. Iya, masih angkat lagi. Hampir saja tadi kalau tidak keluar mengagetkan. Anda hati-hati bocah cilik yang saya pinggir lapang. Boksirai foto lagi di Bandani. Iya, kita saksikan sub dari saudara Fahmi tadi keluar. Ya, masih bersiap. Oh, lakukan sub sudah pelan saja datang Fahmi. Ah, balas kembali pukulan keras dari Terbaelu. Kali ini mampu lakukan pukulan dan siapakah pemain dari junior? Sip lakukan sudah. Terima di sana. Bola pertama ada Fahmi. Contek saja bola gratis tadi mampu dimanfaatkan oleh junior. Ya, junior masih konsentrasi pemain dari junior bersiap.
Ya, Najla Putri. Terima bola saudara Alvan. Apa yang terjadi? Komunikasi yang tidak jalan rupanya. Sehingga akan mengejar pemain ini. Iya. Lakukan sub sudah. Masih angkat bola. Oh, pukul saja bola kembali. Masih ditinggal umpan. Apa yang terjadi? Oh, hanya dicontek saja bola oleh junior. Masih pertahanan, masih berlangsung. Oh, dikira bola sudah mati. Ternyata pertandingan masih berlanjut. Cukup ulat Najla Putri kali ini. Iya, junior 10-13 kalau tidak salah kami lihat. Kedudukan kali ini. Lep, lakukan sudah. Terima sudah Alvan. Ya, pukul saja bola. Masih selamatkan ada Dimas. Lakukan pukulan kembali. Ya. Oh. 11-13. Iya. Kali ini Najla. Iya. Bali nomor punggung 1 dari subnya beberapa poin telah diraih. Lakukan sub sudah. Terima libero di sana. Dimas. Kali ini merasa ternyum baur dewek. Iya, janjinya setidak sebengnya si kecil tim lah. Iya, masih angkat. Wah, hampir kali ini rembengin yang nyumbuk lah. Nah, iya, masih bersiap-siap di sana. Pemain dari bola keluar, shoot yang dilakukan oleh Najla Putri. Hari ini poin semakin mendekat junior. Nomor punggung 3 akan lakukan shoot. Shoot lakukan sudah, terima. Angkat bola. Jarek Swap kali ini menunjukkan kepalanya dan bolasnya di lapangan Cakra Buana Bantar Umi. Najla Putri, shoot lakukan sudah, terima. Fahmi. Wah, hanya di poin saja bola ke daerah yang kosong. Dan nomor punggung 3 semakin mendekat poin kali ini. Ada nomor punggung 9 lakukan sudah dari libero di sana, terima. Wah, pukulan kerasnya kali ini mencepul pertahanan dari blok junior. Iya, siapa yang akan kembali? Lakukan shoot dari Najla Putri Bantar Hudi. Ya, shoot lakukan sudah. Masih pemain-pemain dari junior. Kali ini Agung rupanya memberikan poin untuk timnya junior. Agung akan lakukan shoot. Masih konsentrasi Agung. Lihat posisi lawan. Shoot lakukan sudah. Angkat. Wah! Alvan kembali menunjukkan kelasnya di sini. Ya, iya. Alvan bloknya terlalu dibaca oleh saudara Alvan dan bola diarahkan ke tempat yang lain. Siap lakukan sudah. Masih Fahmi berikan umpan. Oh, pukulan saling serang, saling balas, saling pukul kali ini. Iya, pertandingan cukup seru di lapangan Cakrabuana. Semakin malam semakin padat penonton di pinggir lapangan. Terima bola Najla Putri. Apa yang terjadi? Komunikasi yang salah rupanya. Klubnya cukup kuat untuk terus dan melakukan tidak. Iya, masih kembali Najla Putri. Sip lakukan sudah. Di mana berpun 96 Ahli berikan umpan hanya dengan sodokan bola saja sedikit. Hey! Kembali tontonan gratis, tontonan gratis. Iya, siap di sana. Najla Putri, siap lakukan sudah. Ada Fahmi berikan umpan jauh. Masih bisa dibaca. Iya, apa yang terjadi? Banyak kesalahan mungkin dari. Iya, kali ini poin diraih oleh junior. Iya. Konsentrasi harus tetap dijaga untuk lakoni dan menonton pertandingan kali ini. Fahmi lakukan sip sudah. Lihat, sipnya cukup bagus. Kali dipenturkan saja ke arah blok lawan sehingga bola jauh meninggalkan lapangan dan poin berubah kembali semena-mena. Iya, sip lakukan sudah. Iya, masih Fahmi. Terwelu kali ini. Itu siapakah dia menunjukkan kelasnya di sini? Dari junior memberikan perlawanan.
dibalas tentang dukulannya tadi. Masih saling balas, saling serang. Siapakah di sana? Alpan. Yang terjadi, bola keluar setelah Alpan. Lakukan back attack-nya tadi. Iya. Nomor punggung 1. Iya, kami lihat pemain ini lakukan shoot dari tadi. Sering mendapatkan poin. Dan kembali poin nomor punggung 1. Kali ini saya perhatikan, kalau nomor punggung 1 shoot, maka poin akan diraih dengan banyak. Iya, shoot lakukan sudah. Terima saudara Alpan. Ada secara berikan umpan akan terjadi. Iya. Kira-kira game strategi yang akan dilakukan baik dari junior maupun dari Najla Putri Bantar Huri. Iya. Nomor punggung 1 biasanya ini mendapatkan poin banyak. Iya, Dimas. Wow, akhirnya terputus sudah shoot dari nomor punggung 1 dan poin menjadi berubah 22. Iya, 20. Dua angka saja terselisih. Iya, pumping shoot lakukan. Masih aku terima bola. Ah, 23-20. Iya, hanya beda tipis saja 3 angka. Dan Najla Putri hanya membutuhkan 2 angka untuk menyelesaikan game ini. Pumping shot lakukan sudah. Terima dengan mudah saja nomor punggung 1. Masih apa yang terjadi? Masih bisa. 24-20. 4 angka tertinggal. Najla Putri mulai ceria kali ini. Hanya 1 angka saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan game ini. Penyakit last one. Iya. Penyakit last one. Ya, nomor punggung 3 dari junior sip lakukan sudah. Terima di sana. Ada Dimas. Bola masuk. Dan game kali ini terjadi junior. Sementara kami ucapkan terima kasih pada Najla Putri, juga kami ucapkan terima kasih.